Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Salam sukses bersama Milagros. Oke, untuk warga Tasikmalaya dan sekitarnya, kita akan berbagi sebuah peluang di mana peluangnya sangat terjangkau, mudah dilakukan, dan modalnya juga tidak harus menjual aset kita. Nah, apa bisnis yang saya tawarkan? Oke, teman-teman semuanya simak, saya akan memberikan penjelasan bisnis yang sangat luar biasa sekali. Teman-teman sudah tahu Milagros? Nah, di Milagros ini memang banyak orang yang sudah merasakan manfaatnya, tetapi banyak juga orang yang tidak tahu peluangnya. Karena sudah bergabung merasakan manfaatnya, memang airnya sangat luar biasa. Dan juga harganya beda dari yang biasa, karena Milagros harganya Rp35.000 per botol. Namun kalau teman-teman semuanya menyimak ini, teman-teman semuanya akan menjadi sebuah peluang besar. Oke, pertama, berapa nilai bergabung di bisnis Milagros adalah, ketika bergabung di bisnis Milagros adalah Rp350.000. Nah ini, bisnis Milagros, modal bergabungnya cukup dengan Rp350.000. Nah, untuk teman-teman semuanya yang mau buka peluang usaha ataupun buka wirausaha, cukup gak dengan modal Rp350.000 dengan usaha konvensional? Tentunya ini tidak akan cukup untuk saat ini. Belum lagi kita mempersiapkan produknya, mempersiapkan juga tempatnya, mempersiapkan juga kita promosinya. Nah, di sini kita sudah dipersiapkan. Jadi di bisnis Milagros ini cukup dengan Rp350.000. Apa yang akan kita dapatkan? Pertama, satu, kita mendapatkan virtual office. Nah, di sini kita mendapatkan kantor maya kita cukup di genggaman handphone Bapak Ibu semuanya. Ini mudah dijalankannya, sederhana, tidak harus menggunakan asisten ataupun tempat untuk membuka usaha. Yang kedua, kita akan mendapatkan ID kemitraan yang berlaku seumur hidup. Ini ID kemitraan kita, berarti kita identitas kebergabungan kita di bisnis Milagros ini. Kemudian, yang ketiga, kita akan mendapatkan buku starter kit. Buku starter kit ini, buku panduan dasar Bapak Ibu semuanya ketika bergabung di bisnis Milagros. Jadi, produknya seperti apa, perusahaannya seperti apa, marketing plan-nya seperti apa, lalu kode etiknya seperti apa, nanti Bapak Ibu akan semakin paham ketika kita mendapatkan buku starter kit setelah bergabung di bisnis Milagros ini. Kemudian, yang keempat, Bapak Ibu akan mendapatkan 8 bonus. 8 bonus di bisnis Milagros ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, bonus bulanan. Yang kedua, bonus mingguan. Nah, di bonus bulanan ini, kita akan mendapatkan 5 bonus. Di bonus mingguan, kita akan mendapatkan 3 bonus. Oke, jadi bagi para pemula yang ingin tahu bagaimana cara bisnisnya, kita akan menjelaskan langkah yang kedua dulu, bagaimana bonus mingguan yang akan kita dapatkan setelah bergabung di bisnis Milagros ini. Kemudian yang kelima, Bapak Ibu akan mendapatkan 1 dus produk senilai Rp420.000. Nah ini, jadi produknya senilai Rp420.000. Dari mana? Ketika Bapak Ibu sudah tahu bahwa Milagros harganya Rp35.000 per botol, 1 dus Milagros isinya 12 botol. Nah, jika dikali 12 berarti nominalnya Rp420.000. Nah ini keuntungan untuk Bapak Ibu semuanya. Namun saran saya, ketika mendapat produknya, rasakan dulu manfaatnya. Nanti kita akan beda ceritanya. Karena nilai lebih yang akan kita dapatkan dari cerita kita merasakan manfaat Milagros berbeda dengan kita hanya sebagai penjual saja. Oke, nah di sini kita akan mendapatkan 1 virtual office, ID kemitraan, buku starter kit, bonus mingguan dan bonus bulanan. Kemudian kita mendapatkan 1 dus produk. Berarti bisnisnya real, ada produk yang dijual, bukan bisnis money game. Oke. Apa yang akan kita dapatkan setelah bergabung? Bapak Ibu semuanya akan mendapatkan ID kemitraan. Di sini
ditulisnya GS 12345, nanti seperti itu ID kemitraannya. Kemudian Bapak Ibu setelah merasakan manfaat Milagros untuk stamina, menjaga kesehatan, ataupun untuk terapi keluhan, itu bisa dimanfaatkan untuk semuanya. Oke. Nah, setelah Bapak Ibu bergabung, Bapak Ibu akan mendapatkan ID kemitraan. Kemudian caranya, cara jadi plan A-nya, kita di plan A-nya cukup bercerita aja kepada orang lain, mengajak bergabung untuk merasakan manfaat produk Milagros. Kemudian merasakan sederhananya bisnis Milagros. Karena ID kemitraan ini kita berlakunya seumur hidup dan bisa diwariskan. Kemudian di sini kita bercerita aja ke si A, kita akan mendapatkan bonus sponsor senilai Rp40.000. Nah, ini bonus sponsor akan masuk ke rekening kita Rp40.000. Dari cerita Bapak Ibu semuanya kan merasakan manfaat, kita informasikan kepada teman semuanya ini adalah sebuah peluang usaha ataupun peluang untuk sehat secara sederhana. Oke. Kemudian kita bercerita lagi ke si B. Di sini kita bercerita ke si B, sama juga kita akan mendapatkan bonus sponsorisasi senilai Rp40.000. Nah, bonus sponsorisasi ini Bapak Ibu ketika mau duplikasikan sebanyak-banyaknya tetap akan diakumulasi dalam 1 minggu. Berarti ketika Bapak Ibu 1 minggu dapat 4 mitra, Bapak Ibu berarti 40 kali 4 berarti 16. Rp160.000. Cerita Bapak Ibu loh. Cerita Bapak Ibu rupiah akan dibayar, Bapak Ibu akan dibayar. Nah, di sini saya sederhanakan bisnis Milagros cukup duplikasi hanya ke 4 orang saja. Kenapa tidak 2 orang saja? Nanti akan saya ceritakan. Harus 4 orangnya. Oke. Di sini Bapak Ibu sudah bercerita ke 2 orang, Bapak Ibu akan mendapatkan bonus di sini Rp40.000 sama Rp40.000. Nah, kemudian dari bonus plan A saja, Bapak Ibu kan bonus sponsorisasi saja, karena di sini ada keseimbangan antara plan A dan kiri dan kanan. Ini ada bonus pairing omset senilai Rp20.000. Nah, di bonus ini teman-teman semuanya ini dibayar langsung dalam 1 minggu, Rp20.000 masuk ke sistem kita. Ini seperti ini. Nah, setelah ini teman-teman semuanya anggaplah si A dan si B paham dengan apa yang kita duplikasikan, apa yang kita sarankan, apa yang kita kerjakan di bisnis Milagros ini. Mereka duplikasikan yang sama, teman-teman semuanya. Nah, ini mereka menduplikasikan ke si C, ke si D, kemudian di sini ke si E, kemudian di sini ke si F. Si A dan si B sama akan mendapatkan nominal seperti kita di atas, Rp40.000, Rp40.000, Rp20.000. Nah, lalu apa yang kita dapatkan dari duplikasi si A dan si B? Ini terjadi pairing omset juga ke kita. Ini senilai Rp20.000, di sini senilai Rp20.000. Masuklah ke kita Rp40.000. Oke, paham? Ini Bapak Ibu cuma bercerita saja, tidak membeli produk lagi. Karena Bapak Ibu sudah berinvestasi di awal senilai Rp350.000. Kemudian ada bonus generasi lagi, di sini senilai Rp2.000. Kemudian di sini senilai Rp2.000. Nah, untuk Bapak Ibu semuanya, ini bonus generasi totalnya bisa Rp85.000.000. Kita dapatkan dari plan A dan plan B, dari generasi si A dan generasi si B. Maksudnya ini akan bernominal Rp85.000.000. Cerita lah Bapak Ibu semuanya. Nah, ini masuk lagi ke sistem kita, ini Rp2.000 ditambah Rp2.000 lagi, masuk lagi ke rekening ke sistem kita. Ketika ini dalam 1 minggu terduplikasi seperti ini saja, berarti Bapak Ibu akan mendapatkan bonus sebesar 40, 80 ditambah 20.000 100.000 ditambah 40.000 140 ditambah 4.000, berarti di hari Senin berikutnya adalah 144.000. Bapak Ibu akan mendapatkan bonus dari cerita saja. Oke? Cerita mengajak. Kemudian si A sama juga. Sama di minggu kedua ketika duplikasinya seperti ini, mereka baru dapat 100.000 dari bonus yang tadi, sponsorisasi sama generasi. Apakah ini solusi? Betul. Untuk di saat ini kita akan menjadi solusi menurut saya. Nanti kita pelajari seperti apa sih namanya bisnis yang lain ataupun bisnis Milagros. Nah, seperti ini, ketika duplikasinya ini
maka potensi yang ini paling omset yang kita dapatkan adalah Rp240.000 per hari ataupun 7,2 juta per bulan. Dari mana? Ini ketika si A dan si B terduplikasi terus membangun kemitraan, karena ini bisnisnya sederhana, bercerita aja bisa dibayar dengan modal Rp350.000. Nah, ini Bapak Ibu kan berpotensi seperti ini, karena paling omset dibatasi 12 PO per hari ataupun 20.000 kali 12 berarti 240.000. Namun kedalaman sampai pun berapapun juga nantinya tetap kita akan mendapatkan 240.000 per hari ketika ini terjadi. Mudah cerita mereka gitu kan. Berarti 7,2 juta per bulan akan kita dapatkan ketika duplikasinya sama. Oke, sederhana enggak? Sederhana sekali menurut saya. Nah, di Plenar saja Bapak Ibu akan mendapatkan nominal seperti ini. Oke. Jadi ini akan dibayar mingguan, bonus-bonus yang ini, bonus sponsorisasi, bonus sponsor, bonus pairing omset, dan bonus generasi. Ini akan dibayar setiap minggu dengan minimal nominal 100.000 Bapak Ibu semuanya, akan masuk ke rekening Bapak Ibu semuanya. Oke. Nah, ketiga bonus ini akan masuk ke rekening Bapak Ibu semuanya. Ini disebut bonus operasional. Ada yang lebih besar lagi? Oke, Bapak Ibu nanti kita berceritanya di video yang kedua supaya durasinya tidak memakan waktu untuk penjelasan di plan A-nya. Jadi cukup jelas Bapak Ibu semuanya. Bisnis Milagros ini cukup terjangkau ketika Bapak Ibu mau buka peluang usaha. Dengan 350.000 peluang usaha apa? Karena di Milagros produk sudah disediakan, virtual office sudah disediakan, buku panduan sudah disediakan, bonus sudah disediakan, produk juga disediakan, marketnya juga tersedia, cukup luas. Karena apa? Air Milagros sangat dibutuhkan oleh semua kalangan tentunya. Oke, teman-teman semuanya, nanti yang mau lebih jelas simak lanjutan video plan B-nya. Bagaimana kita passive income di bisnis Milagros ini supaya teman-teman semuanya di situasi krisis new normal ini teman-teman semuanya bisa menjadi sebuah peluang tambahan untuk bisnis Milagros ini. Kemudian kita nanti jelaskan bagaimana jualannya ketika orang yang suka dengan jualan produk Milagrosnya. Oke, jangan lupa like dan subscribe-nya teman-teman semuanya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru bagaimana peluang bisnis Milagros. Salam dahsyat untuk masyarakat Tasikmalaya. Semoga informasi ini menjadi peluang dan semoga informasi ini menjadi solusi untuk teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.